Baik, sementara itu, Thailand kecewa terhadap dakwaan Amerika Syarikat yang meletakkan ia dalam kumpulan paling bawah sebagai negara yang gagal menangani pemerdagangan manusia. Kerajaan negara Gajah Putih itu sebaliknya menegaskan pihaknya sedang berusaha keras dan berikrar untuk terus berjuang menangani masalah itu. Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri Thailand, Sihasak Puang Ket Kiao menekankan pihaknya memandang serius dakwaan yang boleh menjatuhkan reputasi Thailand. Penurunan taraf Thailand itu menunjukkan ia tidak menepati standard minimum bagi menangani perdagangan manusia dengan meletakkannya bersama negara seperti Iran, Korea Utara, Rusia dan Arab Saudi. Menurut laporan AFP itu, ribuan menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Thailand yang kebanyakannya pendatang dari negara jiran dan dipaksa melacur menjadi nelayan komersial serta pekerja kilang. Sementara mangsa lain dipaksa menjadi peminta sedekah di jalanan.